Gugatan perdatanya dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Seorang ibu pedagang pempek di Palembang menangis bahagia di luar ruang sidang. Sebelumnya, surat tanah digadaikan oleh mantan menantunya ke pihak tergugat. Garmini, seorang pedagang pempek di Palembang, Sumatera Selatan ini menangis bahagia usai gugatan perdatanya dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Surat tanah miliknya yang digadaikan oleh mantunya akhirnya dibatalkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang dan dikembalikan kepadanya. Sebelumnya sertifikat rumah milik penggugat dicuri lalu digadaikan mantan menantunya sendiri. Kepada tergugat sebagai jaminan karena mantan menantu penggugat gagal meloloskan anak tergugat masuk polisi. Gimana Bu perasaannya Bu? Gimana ada perasaannya Bu? Gimana Bu setelah perasaan ya. Diterima ya Bu? Ya, rasanya lega lah. Mampu ini jadi korban. Oh senang ya Bu ya? Mampu ini jadi korban oleh Bu yang memang. Akibat perbuatannya, kini sang mantan menantu harus menjalani proses hukum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainyus melaporkan.